Gak nyangka sih bakal secepat ini. 100 episode, kita baru syuting berapa lama ya? Hampir 2 bulan. Iya, terus udah 100 episode aja ya. Bahagia banget sih, apalagi kita kerjasamanya sama pemain-pemainnya, krunya semua, timnya semua bisa kompak, kayak bisa diajak kerjasama. Semuanya baik. Jadi ya, aku cuma berdoa aja sih, semoga ini sinetronnya bakal panjang. Lebih dari 100 episode kalau bisa, nyampe 1000 bisa. Karena apa ya? Karena kita aslinya juga akrab, jadi makanya ini ya. Iya, ikuti arus. Mereka antagonis kocak sih, kalau iya mereka kocak. Mereka lebih kayak komedi gitu. Karena dua-duanya kan agak on gitu perannya. Jadi lucu. Ya bagus. Jadi makin banyak konflik. Jadi makin bagus dan kita sih berharap penonton juga ikutin aja kalau ceritanya. Sebenarnya ini, gue mau ngasih masukan, itu ngasih komen. Sejujurnya, pertama kali gue baca skrip ada tulisan bucin dan kusut, itu tuh agak bertentangan sama diri gue. Dalam arti kayak, ini kita nggak bisa, bucin, gitu. Enggak, maksudnya kayak, ini kita ngomong kayak gini, maksudnya ya, kayak kalau gue tuh kayak kusut, ada sisi menariknya nggak sih gue ngomong kusut ke dia gitu? Apa sisi, jadi yang penonton jadi suka karena gue manggil dia kusut gitu? Gue sempet mikir gitu dan dia manggil gue bucin, oke kan. Kalau bucin tuh emang, apalagi emang lagi up banget yang namanya bucin gitu. Yang bagian dia, kusut gue sempet mikir kayak, ini kusut kira-kira masuk gak ya sama orang-orang zaman sekarang gitu. Gue sempet mikir lagi, ternyata emang masuk juga. Dia orangnya baik, ganteng, kasihan, sayang. Gue ngomong, woi. Jadi Azuf itu orangnya, dia awalnya gue liat sih dia pendiam banget sih. Aku sih mikir kayak, wah susah nih kalau ngobrol sama dia, susah nih kalau misalnya syuting sama dia. Karena sih aku mikir gitu, ternyata dia sedih kok. Ugur. Dia tuh orangnya spontan. Jadi misalnya dia lagi diem, tiba-tiba aja ada gitu apa gitu. Terus kayak bikin orang jadi kayak kaget. Kayak, hah? Jadi orangnya ternyata kayak gini. Kayak gak sesuai ekspektasi sih. Satu hal kalau gue lihat dia tuh anak yang cerdas. Dari dulu misalnya kalau ditanya, ini tuh gimana? Eko tuh cerdas. Kalau gue lihat sini, cerdas lah. Secara global banyak dia cerdas dalam berpikir suatu masalah, cerdas dalam menanggapi satu hal apa-apa. Gue lihat ini cerdas di umur dia yang sekarang ini ya. Atau kalau misalnya tahun depan umurnya cerdas lagi atau enggak? Tahu. Tapi kalau gue lihat dia ini anaknya. Tapi ketika dia bilang, kayak kesini ketemu aku ini, dia memang orangnya kusut. Belum lakang, kusut gimana? Dia lagi penyidik kan jangan. Lagi rambutnya kadang-kadang sekarang. Itu beneran. Susah diatur itu. Gak bisa. Pokoknya harus dibilang kalau gak dibilang. Justru rambutnya dia lebih bagus daripada aku.